Hai 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 semuanya, kamu yang punya sandal tapi rusak talinya, daripada beli baru, kamu bisa ganti talinya aja kok. Sini aku ajari cara pasang tali sandalnya. Bahan yang diperlukan tuh hand body untuk melumasi biar nanti mudah untuk masukkan talinya, tali rafia dan tali sandal ya. Nah, kita masukkan tali rafianya ke dalam lubang di sandal, nanti kita kaitkan yang untuk pengait tali sandalnya. Nah, kita masukin di sini, terus kita tarik kenceng. Ini tuh butuhkan tenaga yang banyak ya. Kita tarik terus sampai bisa. Kita masukkan terus, tarik terus sampai bisa ya. Pakai power yang tinggi ya ini ya. Ini aku cewek jadi agak susah. Nah, tapi berhasil ya. Tara, ini tuh udah bisa. Terus yang kedua untuk lubang yang sebelah kanan. Nah, ini juga sama, kita paskan dulu untuk ukuran talinya. Nah, kita masukkan tali rafianya. Terus nah, kita kaitkan dengan pengaitnya yang di tali sendalnya. Kemudian tarik, dipaskan yang di lubangnya itu agak posisi menyerong gitu ya, agak posisinya itu menyerong. Terus kita langsung tarik. Ditarik ya. Tarik yang kencang. Nah, Tara udah jadi juga untuk yang kedua. Nah, kayak gini. Terus kurang satu lagi ya. Kita masukkan juga tali rafianya. Kita paskan di pengaitnya yang di tali sendalnya. Nah, kita tarik ya sekuat-kuatnya. Kalau kesusahan, kamu bisa minta tolong sama yang laki-laki. Karena ini lumayan nariknya, lumayan butuh kekuatan ya. Tapi aku juga bisa kok, cewek juga bisa. Tarik ya. Tali rafia ini bisa diganti tali apa aja ya. Mau tali apa aja, pita juga bisa, apapun bisa. Tarik sekenceng-kencengnya ya. Sampai nggak kelihatan di kamera juga, sampai tenaga tinggi. Nah, tuh tanganku sampai lecet sampai. Nah, tapi bisa sampai lecet ya. Itu bisa, udah jadi. Tarah. Nah, ini aku cuma satu aja ya, karena yang satu talinya tuh, sendalnya tuh masih bisa dipakai. Aku males ganti karena butuh effort yang lebih. Udah jadi aku perbaiki dua sendal.